di kafe ini kok sih. Kafenya bagus, cakep, cantik. Cuma kita enggak boleh masuk di dalam sini karena kalau di dalam sini anu ada kaca, ada duri juga. Aduh. Botol-botol dan botol di sini kah? Oh, enggak ada botol di sini. Aduh. Oh, maaf Sen, tadi saya enggak angkat, saya lagi rapat, saya lagi meeting. Saya lagi meeting sama dosen-dosen yang ada di sini. Saya di kampus ini, di kampus. Halo guys, jangan lupa asap. Banyak sekali orang. Dia baju pink sana di depan nih. Setak, banyaknya orang, saya takut saya. Subscribe Instagram, jangan lupa kasih dekat guys, karena sedekah adalah ngamal buat kita. Rame sekali ini, uji nyali lagi kita ini guys, uji nyali kita. Lapar. Oh, lapar lagi kita, mau masuk lagi anu. Oh, bisa masuk dalam kah? Ayo, saya cari botol tuh. Aduh, lapar sekali kita ini. Aku sembelih ini orang nih. Di mana rumahnya? Enggak diusir di kafe ini kok sih. Kafenya bagus, cakep, cantik. Cuma kita enggak boleh masuk di dalam sini karena kalau di dalam sini anu ada kaca, ada duri juga. Aduh. Botol-botol dan botol di sini kah? Oh, enggak ada botol di sini. Aduh. Tomat alami doa itu. Kami hendak memenuhi kamu itu, memenuhi kamu. Tidak botol-botol di sini kan? Tidak botol? Oh, tidak ada. Oh, di sini aja nih. Mbak, ada botol? Botol bekas? Tidak ada juga. Itu di belakang sini kah? Botol dah, botol di belakang sini kah? Selebel. Oh, botol. Botol bekas. Ada botol di sini, Mbak? Enggak ada. Aduh. Kalau begitu saya istirahat di sini saja kalau begitu, kalau enggak ada botol di sini. Kayaknya enggak apa-apa ini saya istirahat di sini atau saya panjat pohon mangga saja ini cari monyet di atas. Karena saya kayak monyet kayaknya juga. Ada botol-botol bekas di situ atau botol apakah botol bir, botol anggur? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Atau botol anggur kah? Yang bisa saya jual, yang mana? Bisa juga. Aduh, baju pink. Apa? Fulastik? Saya kira furastik. Aduh, susahnya jadi hidup begini, kasihan. Kita ini nggak ada uang, nggak ada ini, kerja di kampung cuma cuci sapi, tumpang kang. Bapak Staffel, di mana kamu berada Bapak Staffel? Kayaknya saya mau main-main gitar saja deh di sini biar hibur-hibur orang-orang di sini, siapa tahu karena saya mau ikut eksternal audisi eksternal di Jakarta. Apakah selain eksternal ekstraktor apakah? Mbak. Mbak. Apa? Extension. Bukan, ekstraktor. Saya nyanyi-nyanyi sini, tidak apa-apa. Saya berhibur kalian. Iya,
Kebetulan katanya teman-temanku di kampung itu suaraku paling bagus nih. Iya, bagus sekali. Sampai, ah? Iya, enggak apa-apa sih, mau dikasih juga 2.000, 3.000 enggak apa-apa sih. Enggak ada botol atau, enggak ada kan di situ? Hah? Oh, enggak ada. Enggak apa-apa sih. Hah? Apa? Uang besar nih. Kalau ada gitu tuh. Nah, dipakai juga. Enggak apa-apa sih, gratis. Suaraku memang diciptakan untuk gratis menghibur orang-orang di sekitar saya begitu. Nah, saya itu nanti akan jadi superstar. Mau ikut itu Indonesia mencari apa? Mencari botol kah, mencari apa itu? Iya. Mencari apa kah? Enggak, Indonesia mencari apa memang? Oh itu, Indonesia mencari jodoh. Saya kira Indonesia mencari jongkok. Iya, kita kan Indonesia suka yang itu artis Korea itu jongkok. Woi, gue beda. Apa ini, saya nyanyi di sini? Bagus suaraku. Iya, saya terakhir saya juara satu lomba 17 Agustus di kampungku. Aku sembelih ini orang nih. Dua J pesertanya. Saya juara satu, berarti lebih bagus suaraku daripada dorang. Iya, serius. Saya nyanyi. Enggak apa-apa saya nyanyi. Saya hibur kalian lah. Bagus suaraku itu. Kalau bagus nanti kasih nilai antara 0,1 sampai 5 mau. Kanda sampai 10 suaraku. Saya nyanyi lagunya Korea. Engkau denganku gitar. Jago toh? Bisa main gitar. Yeah. Aduh, cuek-cuek ini baru cantik di sampingku ini semua. Aduh, baru kali ini lagi saya di sampingnya bida-bida dari cantik. Jangan bergurau terus. Malam ini aku mencintai seorang wanita. Oh, dengan kasih sayang yang lembut. Ya, oh, janda muda, oh. Walaupun hancur, suaraku tetap bagus seperti melodi. Oh Tuhan, engkau yang senyum-senyum cantik, pokoknya paling cantik di malam ini. Oh, hanya bisa tertawa yang di depan saya, jangan sampai lolos. Itu ada uangnya. Saya kira enggak ada uangnya. Di situ enggak ada. Apa? Iya memang. Suaraku memang harganya 10.000. Tapi kalau mau ditambahin lagi 20.000 di sebelah enggak apa-apa sih. Apa? Kenapa? Iya juga sih. Satu karmi paling 5.000, nanti kalian ambil 5.000-nya biar bisa 5.000. Kau bercanda sih. Oh tisu mau, enggak apa-apa sih, biar tisu juga enggak apa-apa sih. Oh, karena sudah dikasih, saya nyanyi satu lagu lagi. Hanya dia, 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 dia yang kasih uang, yeah. Cantiknya seperti bidadari surga, wow. Baju garis-garis, rambut panjang, jangan sampai lolos. Wah, apa yang aku pikirkan, hanya baju pink juga boleh juga ternyata. Wow, hanya dia. Aduh, saya bingung ini mau rayu yang mana ini. Semuanya cantik-cantik di sini. Cantik seperti bidadari surga. Gue canda. Jelek kan suaraku, jelek? Apa? Jelek sekali. Cewek, jelek sih suaraku. Bagus Cita, cocok enggak ikut itu Indonesia mencari botol itu? Cocok sekali Cita. Cocok itu yang ada itu yang main piano baru-baru viral itu. Sainganku itu. Dia kan piano, saya main gitar. Jago saya kalau main gitar. Aduh, mana HP ku tadi?
Nanti marah-marah lagi pacarku kalau menelpon baru saya tidak angkat. Mana itu? Oh, ini dia. Astaga. Ih, 250 panggilan tak terjawab. Marah-marah lagi kayaknya ini. Saya telepon dulu deh. Halo, sayang. Halo, oh belum diangkat kah? Oh tunggu, masih tut. Masih kentut sih. Oh iya sayang, halo. Oh maaf sayang, tadi saya tidak angkat, saya lagi meeting sama dosen-dosen yang ada di sini. Saya di kampus ini, di kampus. Kan kita tahu sayang, tuh saya itu asisten dosen. Boom headshot, boom headshot, boom headshot. Iya, kan saya cari uang buat kamu lagi masuk salon toh. Itu rambut tiap hari kau masuk salon, rambutmu itu dua minggu sekali. Lama-lama kau cukur terus jadi botak itu rambutmu sayang. Oh no. Iya, saya minta maaf sayang nah. Iya, saya di kampus ini, saya jujur sayang. Ih, 1001 jiwa lelaki kayak saya ini kasihan. Saya enggak pernah bohong sama kamu. Hey. Kamu kan orang pintar, masa mau pacaran sama lelaki pembohong, saya kan lelaki jujur. Saya jujur kasihan ini. Iya, nanti saya terima lagi gajiku bulan depan 50 juta. Nanti saya kasih kamu 200 ribu . Iya, sayang, saya lanjut. Ih, memang banyak cewek di sini, kan di kampus. Ini di sampingku ada OB, ada ibu-ibu kantin. Saya mau pesan mini sama ibu kantin untuk dosen dari rapat tadi, makanya saya tidak angkat teleponmu. Oke, yang paling sayang, I love you forever together, dispender impotible dengan segala hormat rasa penasaranku ini padamu. Saking lamanya narator yang lama menjadi lelah karena menunggu mereka mengganti narator yang baru. Terwujud sekarang juga ya. Assalamualaikum. Cium jauh dulu. Ya cewekku. Cewekku begitu dia kira saya asisten dosen. Ternyata asisten gembel. Hah? Ih, cewek harus dibohongi. Kalau tidak dibohongi, dia tidak sayang sama kita. Iya tak? Cocok, Mi. Apalagi kalau cewekku secantik kamu, aduh. Oh, saya ada biola juga. Aduh, ya jatuh nih. Biola aku bagus. Ini peninggalan kakekku ini, peninggalan Belanda. Dulu sebelum meninggal kakekku batuk-batuk, dia turunkan ini biola sama saya. Tapi yang dikhawatirkan itu nanti kalau kita datang sekarang turun mau, siapa yang akan membantu kita? Ada speaker juga ini. Kakekku dulu sudah tua. Sekarang mau muda lagi. Saya yang kasih muda. Saya main biola saja deh. Kalau ndak bagus sih saya main biola, sama main gitar, sama main biola saja. Nah, iya. Nah, berhenti mencintaimu begitu. Tapi bohong. Tapi ada wifi di sini kah? Iya. Ada wifi-nya di sini? Enggak ada, cewek. Ada wifi-nya di sini? Apa anunya? Ada ibu-ibu, guys. Paspornya. Bro, ada wifi-nya di sini? Ada kan? Paspor. Aku mencium bau busuk. Kamu lagi. Satu-satu. Iya. Cocoknya tuh, kamu lagi dua-dua. Karena kamu nggak ada duanya. Iya. Kalau kamu cocok Mi, kamu lagi satu-satu. Karena satu-satunya hanya untuk. Hah? Cocok. Iya Mi. Mirip Mi. Iya sampai Mi. Gak pulang Mi. Siapa namanya kak? Saya kenal. Pipo. Oh. Aduh.
saya pipet. Saya kira anu mas. Oke. Okay. Masa depan yang indah. Aduh. Saya nyanyi dulu lagunya anu. Karaoke. Suka lagunya apa? Taksi gampang itu. Kecil itu lagunya itu. Mudah bagi saya. Segampang itu. Anu gampang gitu. Maksud tak segampang itu. Iya bosku. Oh saya kira saya dipanggil. Aduh. Halo sayang, kenapa lagi menelpon? Ngapain kamu? Kita putus nih deh, menelpon terus kerjamu. Sudah, kita putus nih saja. Bunyi menelpon terus. Saya putus nih deh, ada mini calon-calon penggantinya di sini. Coba tau mau. Mana ini, kenapa jaringannya jelek? Oh, lagi full. Tak segampang itu. Wow. Okay. Kamu satu-satunya. Nah. Bagus ini kayaknya. Apa itu? Oh, anu cewek. Saya juga kayak cewek juga anu lihat-lihat begitu. Saya belikan buat kita mau. Oh. Kalau ada uangku kasihan. Belum ada uangku. Ini masih gue liatin. Bentar lagi gue sliding. Yang ini. Tak segampang itu. Segampang itu. Dia request. Kalau kamu kan gak segampang itu. Gampang sih untuk mencintai. Bersiaplah. Wow. Oh iya, tak segampang itu. Kau menjadi kekasihku. Tak segampang itu. Saya sedih dengar lagunya. Segampang itu memang susah. Bagus tak? Kayak memang tidak segampang itu mainkan lagu ini deh. Tidak gampang memang iya. Tidak bagus deh. Kayaknya belum dikasih oli biola aku deh. Atau belum ditiup-tiup. Atau digosok-gosok dulu biar keluar jinnya. Goblok. Oh, apa yang salah di dalam itu? Kayaknya. Oh, sebelum berdoa. Astaga, katanya kakekku sebelum melakukan sesuatu harus berdoa dulu. Nanti kalau berdoa itu akan ada dua orang yang mencintaimu yang baju garis-garis sama baju pink. Nanti baku pukul rebut kamu. Iya begitu katanya. Berdoa dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Antara ini doa jodohku. Amin. Amin. Aduh. Cantik-cantik ini lewat jodoh cantik. Oh, lagu India. Apa? Iya maunya cuma kamu deh. Kenapa? Oh janda kah? Saya suka janda. Belai kalau beranak lima jadi JBL. Janda beranak lima. Oh janda.
Nggak mungkin janda secantik ini. Indah Viran juga. Ayo, 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 Demi Janda. Demi Janda Viran, ayo. Oh, lagu ini deh. Lagu India. Oh, lagu India. Astaga. Lihat, lagu India saya jago. You the light, you the night, you the color of my blood. Aduh. Lanjut part 2.